Budidaya rumput laut di Desa Letbaun, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang sangat menjanjikan. Dari potensi budidaya rumput laut oleh petani, badan usaha milik desa bersama Universitas Nusa Cendana Kupang berinovasi dengan memproduksi rumput laut menjadi stik yang siap dipasarkan. Produksi stik rumput laut ini diluncurkan pertama kali sebagai produk milik desa, ditandai dengan pelepasan tukik di pesisir pantai Bahan Salet. Kita memang untuk sementara ini masih sementara proses untuk mempersiapkan bumdes mendapatkan yang dari izin dari Badan POM itu. Sementara dalam bentuk proses kita harus ikuti pelatihan dulu petugasnya. Kemudian kalau soal packagingnya kita sudah siap. Kita memang pakai bahan dasar plastik dan juga kertas untuk bungkusan makanan itu. Soal dia punya bahan dasar itu tadi saya bilang sudah sangat siap di sini. Untuk harga jual kita memang masih patok harga murah. Kedepannya kita ingin ini tidak hanya dijual di Desa Letbaun tetapi keluar dari Pulau Semau. Bisa dijual di Kupang, bisa di pusat oleh-oleh, di Dekran Nasta yang bisa menampung produk-produk lokal kita. Produksi stik rumput laut Bumdes Letbaun ini ke depan akan diproduksi dengan jumlah banyak untuk dipasarkan keluar Pulau Semau. Dengan produk stik rumput laut ini diharapkan dapat berdampak bagi peningkatan ekonomi warga setempat. Kalix Taus, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur.